Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Oke teman-teman, iki malam Mbak Nong masih proses cepak apa? Nyicil teman-teman ya, mau masak ini ngungkep apa jenenge jengkol. Ini wis tak gebreki tadi. Tuh. Wis tak gebreki, kayak iki arep tak ungkep. Terus tak santen ya, mbah tak santen saiki apa? Besok sisan, soalnya iki Mbak Nong tuh nyicil biar besok itu soalnya kayak ngiris kerupuk teman-teman ya. Besok jadwalnya kita ngiris kerupuk, jadi besok itu jadwalnya kita ngiris kerupuk, jadi harus apa ya, kayak kemarin itu kan kita nggak mikirin makanan, wis enek makanan, jadi tinggal apa tinggal ngiris aja, jadi nggak begitu repot teman-teman ya. Kalau kita sambil ngiris sambil masak gitu nggak rampung-rampung, jadi malam ini mending tak cicil mau masak jengkol ya. Saya tak review yang mau dimasak teman-teman. Ini jengkolnya sudah tak geprek tadi. Tak kasih lengkuas ini ya. Oke, iki bumbune sih tak gawe. Terus ini untuk kakung besok mau tak bikinin sayur pindang. Sayur bening pindang ya. Sayur bening pindang patin. Tuh. Ini tadi beli 1 kilo setengah. Besar-besar ini tak irisi, tak cuci bersih. Ini nanti tak masukkan kulkas. Terus iki aku harus ngurus iki. Iki aku udah ada kelapa di belakang tapi belum tak parut, nggak tahu mau tak parut besok pagi apa sekarang. Yang penting ini mau tak masak dulu, tak ungkep dulu bumbunya biar resep. Kalau tinggal nambahi santan besok pagi juga bisa, sekarang juga bisa. Ini masih berjalan, tak pikirin dhisik karo bikin bumbu dulu. Ini bumbunya juga wis tak umbai. Ini mau tak ulek aja, mau tak blender nggak kuat mengi-mengi soalnya semuanya nyala. Apa kayak juga menyambi nyuci baju, jadi mau jepret. AC ini tak matiin. Biasanya kalau sore itu udah tak hidupin AC-nya, kalau tinggal istirahat itu udah dingin gitu ya. Terus kayak mau tak matiin. Terus itu mau ya Bapak Elwi di belakang lagi. Tadinya aku yang nyuci baju tuh sama Bapak Elwi terus nih. Mbak Nung mau nyicil masak. Jadi malam-malam tuh kita lembur karena besok mau ngiris ya. Jadi besok tuh tinggal angetin, masak nasi, terus nyayur ke bening kakung, ikan patin ya. Terus besok goreng pisang tuh, ke cemilan. Sinau. Gak tau nih kalau awi sinau, orang enek sing dok lamben, pating bleguk. Tuh, Bapak Awi sih. Lanjutin nyuci baju. Oke, Kim Barong tak siap-siap masak dulu teman-teman ya, mau ulek bumbu. Tadi ini arep tak blender ora sida, engko nek jepret meneh malan. Oke, kita tak tambahi tumbar, miri juga mau tak ulek ya. Oke, jadi bumbunya itu teman-teman ya. Miri, bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada kunyit, terus itu tak kasih tumbar ya, mau tak ulek lembut. Terus itu nanti apa nih, cabe ini tak goreng, tak ulek sendiri gitu. Tadi ini mau tak kasih cabe merah tapi tadi ke warung lupa. Tadi nggak ke warung ya, terus lewat warung lupa nggak beli. Oke, kita uleknya dulu teman-teman, terus kita masak. Oke teman-teman, bumbu sudah diulek. Nih, bumbu semua udah terulek ya. Pokoknya tadi perjuangan uleknya, nggak pakai ki bawang bawang merahnya tak saloknya tak iris teman-teman ya. Tapi itu saloknya nanti ada yang goreng. Tuh bumbunya saya ini kayak tadi tak iris, kayak siki cabenya mau tak goreng. Tuh. Nah, siap nih. Tinggal tak dilene kulkas, terus tinggal nyepak-nyepak nih anu nih. Buat bumbunya juga. Aku juga udah ada apa? Kemangi. Wis tak cepaki kabeh komplit, besok tinggal masak. Nah, ini kan kalau diungkep malam ini kan besok ngeresep bumbunya nang jengkole. Terus besok pagi santen nih gitu. Kita goreng cabenya dulu. Di tengah mana teman-teman? Cat. Kalau saya sih, aku nggak tahu itu kita di kotoran. Nggak boleh waktu. Ini sendiri persiapan untuk bumbu Bapak Patin nih. Ini yang lain masih di kulkas ya, kayak kemangi, tomat masih di kulkas. Tapi besok itu uang datang gawe nih. Nah, dikisim bentar yang lain kan
Mopak. Ini nanti kita bagi lebih awal ya. Mau miris. Paling miris kita awal lebih awal tuh pasti enak banget. Awal itu gak keteteran ya. Mbak Patin ini buat itu pengaruh Mbak Nong tuh wenang kalau kayak beningkan Patin tuh sih paling seneng Mbak Nong karo kakung. Nah itu kan apa kakung tuh harus tuah jadi tak sayur bening ya, nggak tak indang kemak-kemak itu nggak harus ada kuahnya. Kakung tuh seneng makan tuh harus banyak kuah. Ini tuh nasi jagungnya masih tadi sore tak angetin, jadi besok pagi besok lagi angetin. Ini kita masukkan yang lain ke dalam sini. Dan nanti tinggal ngulek dulu. Ini tinggal ngulek itu sapinya. Kalau buat nanti sana. Oh, iya. Yo, soalnya ganti jelas ya pas mungkin nganyar nih. Oke, sekarang ngulek bumbu. Ngulek bumbu, ngulek itu cabe. Jadi tuh apa nih kelapan itu udah tak parut, udah tak kontek belum tak parut, nggak tahu ini nanti kita bikin sambil. Ini santan itu juga pasti harus sekarang. Panas tak masukin lagi. Simpolnya udah banyak kita ungkap dulu. Oke, ini cabe tak usah dibanyi. Ini kalau cabai merah, ini kok kewangi. Nyepak nih bumbunya buat bumbu buat paten. Kita berantap. Bapak wis rampung ning mbai. Tak jane
saiki lek kulkas mumbai tetep sore, teman-teman. Enggak tinggal sambi-sambi. Ini ngambil malam terus dirambung nih Bapak Yano nih. Ya Mbak, Mbak ora ganti baju karena tadi Mbak Nong mandine wis siang. Nanti ada yang komen Mbak Nong ora ganti klambi. Bengi apa ora salat-salat mungkin. Oke, okay, di tak tunggu dhisik Mbak Nong ambil dili kemangi. Nih, kulkasnya masih penuh dengan kupok. Tuh, besok waktunya miris nih kemangi, masya Allah aku baru kemangi itu kayak kita nak emak mau saya aku nenek sing cocok lah bu kemangi ini sedikit makanya Mbak Nongki aku pengen banget nanam kemangi kayak pemen setiap butuh kayak mbak ini dewe nungguling terus itu Mbak Nong udah bawa bibit besok atak sebiar ini udang. Ini enggak kaget ya, enggak semua. Aku juga senang sama pemandangannya. Pokoknya saya bening paten tuh sing pengen nang sama bayi Mbak. Pak ini. Bisa pegang masuk-masukin. Yuk aku nih. Lek jajan njogo ngono kae beli ayam bakar atau lalapan ayam lalapan ngono kae teman-teman. Komone Bapak Elvi, aku sama Awi dia. Lek wong telu ki mongki tak cikok kabeh iki lalapan. Paling suka. Alwi, urip nang lewes rampung Bapak Ling Bayi. Urip nang sini kalau kok. Buat ngering kan berarti ngering iki ngene ya, kuat banget. Ngering mesin cuci ngering sama anu. Yo kok enggak ada sering nih, guys. Jan ngene iki lho lek rapi. Masukkan di mana ini? Ada lagi bubur kok. Oke, okay, Mbak Nur lanjut Isa-Isa. Situ dapur enggak kotor-kotor amat. Itu lantainya juga enggak amat-amat kotor. Jadi besok aja ngepelnya. Jadi belakang cek dono beli tutup. Ya, dari naik sampai.
delok ngan. Sing buat delok apa lo Tan? Eh, sing buat delok apa? Bah dukun. Sore, udah 2 sore ini nonton bolanya karo Bapak Elwi. Iya ragam nilai konten deh. Nonton bal-balan. Rame kayak gini Pak Nuh. Oke, ini nasibnya ini mbah ini. Paling gak sudah dikirim ini untuk petai teman-teman. Besok ada tak kupasi, tak taruh di kulkas ya. Oh iya, kan marat kelopo. Wih, itu tak tahu ini. Ki Mbak Nung kemarin tuh ngelumpuknya arang burung tak wadai. Tuh katanya arang tuh laku di sini teman-teman. Ya tak lumpuk. Biasanya cuma tak jadiin abu. Kalau nggak dijosi air kan deh ngano. Deh apa? Jadi abu ya, jadi abu ya. Jadi kemarin tuh selesai bikin kerupuk langsung tak ambil mowo nih terus tak kasih air deh jadi mowo ya. Ya jadi arang. Oke, ki Mbak Nung harap marut kelapa karena parutnya ada di sini teman-teman. Lah karep mucah. Oke teman-teman, ini udah tak parut kelapanya, udah tak santeni. Soalnya ki santen ini kelapa ini muda, jadi ini minum banget, kental banget ya. Itu belum tak parut semua, masih tak parut separuh. Oh jeng, ini wis ngeresep ya. Ngeresep yang jengkolnya. Kita kasih sedikit dulu kuahnya. Ini gurih. Ini kalau apa nih cabai ini cabai merah, ngono tetap merah merona ya guys. Oke, nanti kita tambah lagi biar umum dulu ya. Oke teman-teman, sayur jengkolnya sak wajan. Tuh, udah tak taruh, tak kasih brambang goreng. Wis ngene ben umup rada asa titik. Wis. Sesuk garing hangat ini. Iki enggak kental-kental banget ya. Kelapane rata kabeh. Jadi dibikin rendang nah enak. Disatke tuh ambil santan sing kental. Wis ngene wis enak banget. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Kita lanjut lagi vlog besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh udah bersih semua. Masa kalau udah bersih tuh seneng ayam mati ini. Besok tinggal dimas, dicuci, mateng. Waduh langsung nyekel piring. Mak, mami kau sambel, sambel kering mau? Ya wes tadi dijak mami kan. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.